bisnis kirim sawi. Makasih. Oke. Untuk minggu malam bukan bisnis kirim sawi. Apa sih, Bu? Aku kebetulan iku, Bu. Oh, sampean sadean sawi. Yes. Kirim teko Jogja. Alhamdulillah. Nah, untuk minggu malam harinya insya Allah harinya kuning, putih dan merah adalah alternatif. Untuk angkanya yang perlu diwaspadai adalah 4, 11, 7, 1, dan 3. 11 itu termasuk angka 1, 10 juga termasuk angka 1. Nah, untuk derajatnya insya Allah menengah, levelnya bawah, jumlah dan selisih gol insya Allah seputar angka 3. Nah, untuk laga yang pertama kita bahas adalah Tottenham melawan Liverpool. Tottenham Hotspur yang akan menghadapi Liverpool. Melawan putih melawan merah, ini bikin saya galau. Galau, gagak-gagak, lalalalau. Nah, untuk Hotspur maupun Liverpool kami sarankan pakailah kiper kuning. Jangan, orange lah minimal. Angkanya dilengkapi. Siapapun yang angkanya lengkap, kipernya kuning, insya Allah dialah yang akan mendominasi laga dan juga akan susah dibobol. Berat Liverpool. Karena nah, Tottenham Hotspur itu memetik 5 gol dan tidak pernah kebobolan. Laga yang berikutnya adalah antara Leicester City melawan Arsenal. Biru putih melawan merah putih. Atau kalau nggak gitu, kuning biru. Kami sarankan kepada Arsenal, kalaupun sampai nggak punya kiper kuning, pakailah kiper hijau kekuningan. Ya. Ini bahaya, bahaya kalau sampai Leicester City ini pakai kiper kuning. Sangat bahaya, Bu. Sangat bahaya. Bisa-bisa kans Arsenal untuk menang itu sirna. Yes. Yes. Nah, untuk laga berikutnya adalah antara Villarreal melawan Barcelona. Nah, kalau sudah Villarreal ini memakai kuning-kuning, Villarreal ini kuning-kuning. Yes. Yellow submarine. Yellow submarine. Kipernya pakai hijau kekuningan, Bu. Oh, bukan putih. Bukan, hijau kekuningan. Masuk. Hijau kekuningan, ya. Hijau kekuningan, angkanya lengkap, paling tidak Villarreal bisa ngimbangi Barcelona. Ya, asalkan ya. Barcelona tanpa kiper putih, tanpa kiper abu putih sekali, tanpa kiper merah, tanpa kiper pink, tanpa kiper merah marun. Jadi Barca itu cenderung ke gelap. Itu baru Villarreal bisa mengimbangi Barcelona. Untuk Real Sociedad melawan Real Madrid. Real Sociedad itu putih luri hijau ya, Bu ya. Celananya biru. Oh, putih-putih lurinya biru melawan Real Madrid. Madrid ini kami sarankan pink ya. Itu pakai hitam. Jadi putih-putih lawan kalau enggak pink ya hitam. Pink. Tetap siapapun yang berkiper kuning insya Allah dialah yang akan susah dibobol. Siapapun yang angkanya lengkap insya Allah dialah yang akan mendominasi laga. Berapa angkanya? Ada 5. Ada 4, ada 7, ada 3. 1-3 Real Madrid. Oh begitu. Ya. Itu menurut kamu, Bu? Iya. Ya. Kita tunggu kan untuk asal. Apa? Asal enggak asal. Kita terbang ke Itali lagi. Nah, untuk ke Italia ini laga antara Milan melawan Lazio. Grande Pasti. Milan melawan Lazio ya. Instanti. Milan lawan Lazio ini Milan sepertinya cenderung ke gelap. Lewo. Cenderung ke gelap enggak? Ya. Sama, sama. Jadi tapi kalau merah hitam 8 di Milan tuh agak sedikit jernih. Kenapa? Kan penyakitnya sudah dibuat. Balotelli. Iya. Iya, nanggone timmu masa iki, nanggone Liverpool. Iya. Nang klubmu. Saya itu sudah biasa aja. Saya itu terlahir sederhana, gitu. Iya. Kalau hidup susah itu biasa. Hati tersiksa. Yes. Pikiran tercabik-cabik. Nah, untuk hitam-hitam lurik merah melawan biru-biru.
ini tetap siapapun yang berkiper lebih kuning dan angkanya lebih lengkap, insya Allah dialah yang paling susah dibobol dan mendominasi selalu. Jadi warnanya ini kan blaur, jadi ya begitulah. Kemarin bilang misalkan Juventus sekarang berpikir. Nah untuk berikutnya Bu, Torino Torino melawan Internazionale Milan. Paman. Nah, ya kami sarankan Torino biar lebih kokoh lagi pertahanannya. Paling tidak Torino sebaiknya merah putih, kipernya kuning. Tidak ada jalan lain. Karena bahaya kalau sampai Internazionale Milan memakai kiper apapun terang sekali putih-putih, putih merah atau orange atau kuning, bahaya. Torino gagal menyamakan skor. Insya Allah begitu, secara lap. Inter Milan menang 0-1. Menurut kamu? Iya, yes. Kamu. Cukup untuk minggu malam ini. Kita akan kembali lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Ngopi-ngopi. Balan kabalan sampai sampel. Melok bocah.